dosen kita, pelajaran kita, Bu Lurah, ya, untuk selalu mengingatkan masyarakat kita, warga kita, agar selalu berhati-hati dengan arus listrik ini. Karena ini yang sering menjadikan fatal akibatnya, kalau sudah terjadi seperti ini. Dan juga terutama ini, rumah ini kebetulan tinggal pas kejadiannya. Oleh karena itu, apalagi kalau rumah tinggal, perlu dikitannya dengan tetangga, hatinya lebih ekstra lagi. Ya, jadi ke depan, untuk jadi pelajaran kita sama-sama. Terus ada yang menyiapkan, kamu kita-kita yang dari pemerintah. Hari ini juga memberikan bantuan ya Pak? Iya, jadi Pak Bupati, walaupun beliau sedang melaksanakan ibadah umroh, beliau sempat berpesan, menugaskan saya untuk datang ke lokasi dan memberikan bantuan beliau melalui Basnas dan OPD terkait, dinas sosial, BPD dan lain-lain. Pak Bupati menyatakan prihatin atas kejadian ini. Semoga keluarga yang kebetulan ini tetap sabar, ya. Insya Allah semuanya akan selesai.